para presentar la vida y los que tuvimos con Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan rahmat dan limpahan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama bisa mengikuti acara pengenalan kampus program kelas karyawan Politeknik TEDC tahun 2018-2019. Dan upacara pengenalan kampus program kelas karyawan Politeknik TEDC tahun 2018-2019 akan segera dimulai. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Ali dan Kesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تأذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Selanjutnya sambutan Direktur Politeknik TEDC sekaligus membuka acara pengenalan kampus program kelas karyawan Politeknik TEDC tahun ajaran 2018-2019 sekaligus membuka acara kepada baik mohon maaf untuk selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Peserta dan hadirin dimohon berdiri.
di zaman jahiliyah ada juga kakak kelas yang seperti lebih dari kakak. Kadang-kadang saya kelelahan. Kata kakak kelas, saya ingin maju enggak? Saya ingin maju. Itu kan di zaman jahiliyah. Ya ingin maju, gimana caranya? Mami, kamu harus dibenci aja oleh atasan. Kalau selama kamu tidak dibenci atasan, tidak akan maju. Bukan cinta separuh hati, sungguh kan gitu ya. Karena kalau sudah cinta separuh hati,
kita yang rusak, yang lain yang rusak, kan gitu ya. Oleh karena itu, satu kata kesungguhan yang diperlukan oleh semua itu. Apalagi jangan sampai ya, kalaulah ada pak, saya bisa kuliah 2 minggu sekali, pak saya bisa kuliah 3 minggu sekali. Dengan hadirnya kawan-kawan di sini kuliah, kan satu kata kan ingin berubah, gitu kan? Satu kata pasti ingin berubah. Coba dalam teori gerakan, teori HOK, teori gerakan itu perubahan tidak mungkin dihadiahkan oleh siapapun juga. Perubahan tidak mungkin dihadiahkan oleh seorang penguasa, tetapi harus diperjuangkan. Jadi yang harus berjuang berubah yang diri kita. Thank you.
mungkin kali ini belum bisa, nanti baru setelah lulus begitu. Gitu ya. Oleh karena itu kawan-kawan, sekali lagi dan adekku omong, goreng omong, ingat kawan-kawan, sifat manusia itu rata-rata hanya tiga. Ya kan? Sifat manusia itu rata-rata hanya tiga. Satu, objektif, benar. Stabili kan gitu ya. Ibarat yang pacaran itu ngomongnya itu dunia ini milik kita berdua, orang lain kontrak. Itu tandanya tidak objektif, itu sudah subjektif. Di mana dunia milik berdua kan gombal itu. Artinya kalau memang sudah suka, sudah senang, insya Allah kan itu kawan akan tentunya. Oleh karena itu kawan-kawan, wawasan, skill dan karakternya, skillnya nanti berikutnya kalau sudah lulus, mudah-mudahan bisa meningkatkan produktivitas di perusahaan itu. Dan itu ya, oleh karena itu kawan-kawan baik-baiklah. Dan itu ya, resep kata nenek saya bukan dari seorang profesor, nenek saya mengatakan kelemahan seseorang terletak apa yang disayangi dan sudah terbeli hatinya, biasanya lunturlah. Ibarat yang pacaran itu kan gitu. Coba kan mungkin di sini ada yang pacaran ya, dan kebetulan saya bukan aliran pacaran sih sebenarnya. Iya, cuma kalau yang aliran pacaran itu pas hujan licik-licik gini, kata yang pemuda itu, hati-hati sayang segala itu jenggol batu ini, batunya nakal sekali. Kan gitu ya. Kalau sudah nanti punya anak 10 dan rumah tangga 30 tahun terpleset nih, itu mata kamu dikemanakan kan gitu. Gitu. Sama yang perempuannya beraksi gitu, sampai datang ke rumah kan, mas gak ada apa-apa, padahal segala sudah ada. Kan gitu ya. Kan gitu, segala ada. Tapi kalau sudah menikah, duh mah lapar banget. Tuh ada indomie masak sendiri gitu. Kadang-kadang huh istri nampak air katanya kan gitu. Ay, kalau pacaran makan boro-boro gini tuh kan udah siap segala. Inilah kawan-kawan sesuatu yang perlu kita renungkan gitu ya. Memang manusia itu objektif, subjektif dan relatif. Oke, nanti kita sambung lagi sebentar lagi setelah pertemuan masuk kawan-kawan. Atas izin semua pihak, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengenalan kampus Politeknik Tbs Bandung untuk kelas karyawan dibuka secara resmi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelaksanaan pengenalan kampus kelas karyawan, mari kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dan pencipta kita. Semoga apa-apa yang akan dilaksanakan sampai besok malam bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan bersama, harapan pengelola Politeknik, harapan kalian semua sebagai calon mahasiswa Politeknik TDS. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti kegiatan full 2 hari agar semua bisa lulus 100%. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua hajat kita. Allahumma salli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati wa rasulina ajma'in ta'ala ya Allah ya rabbana amin. Alhamdulillahi syakirin hamdan na'imin
hamdan yuafi ni'ama wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razuqna ilman yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang berkumpul di tempat ini dalam rangka pengenalan kampus kelas karyawan Politeknik TDC Bandung dengan sesungguhnya, seraya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bukakanlah pada kami pintu kemudahan, pintu untuk meraih hikmah kesabaran, hikmah ilmu, hikmah keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan pada kami, untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan keilmuan, pengambilan kami, membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang bisa membanggakan baik diri keluarga maupun orang tua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkan kepada para mahasiswa baru kali ini kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dalam proses pendidikan di Politeknik TDC dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini, dalam mengarungi pendidikan di Politeknik TDC Bandung ini. Jadikan mereka insan yang cendekia, mandiri dan bernurani dan berakhlakul karimah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan dosa ibu rama kami, ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan hajat kami semua. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian upacara pengenalan kampus program kelas karyawan Politeknik TDC tahun 2018-2019 telah kita ikuti bersama-sama. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.